Hai, sekilas Nifasa membawa informasi ringan lagi nih. Siapa di sini yang punya mobil SUV dan dibuat jalan-jalan bareng keluarga di rumah? Pasti banyak yang punya ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, Nifasa akan memberikan informasi deretan 7 SUV keluarga favorit para sultan atau orang kaya di Indonesia, pemirsa. Baik, kita mulai dari posisi ke-7. Ada Porsche Cayenne Turbo Coupe. Porsche yang satu ini ditenagai dengan mesin 4000 cc dengan twin turbo V8, pemirsa, yang mempunyai 542 tenaga kuda dan torsi 770 Nm. Yang mampu berakselerasi dari 0 ke 100 hanya ditempuh dalam waktu 3,9 detik saja. Dan kecepatan maksimum mencapai 286 km per jam, pemirsa. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 3,4 sampai 4 miliar rupiah. Di posisi ke-6, ada Mercedes-Benz AMG GLS 63. Mobil ini, pemirsa, mengantongi mesin 4000 cc twin turbo V8 dengan tenaga yang disemburkan mencapai 603 tenaga kuda. Dan mobil ini dibanderol dengan harga kurang lebih 5 miliar, pemirsa. Mari lanjut ke posisi 5. Di sini ada Range Rover Evoque. Range Rover yang satu ini adalah salah satu kasta tertinggi dari keluarga Range Rover, pemirsa. Mobil ini dibekali mesin 5000 cc dengan torsi 625 dan tenaga 502. Dan mobil cantik yang satu ini dibanderol dengan harga kurang lebih 7 miliar. Dan mari lihat posisi yang ke-4. Ada Lamborghini Urus. SUV buatan pabrikan asal Italia, yakni Lamborghini Urus, mengantongi mesin 3996 cc dengan torsi 850 dan tenaga mencapai 650 horsepower. Mobil yang satu ini mampu melesat dari 0 ke 100 hanya membutuhkan 3,6 detik dan maksimum kecepatan hingga 305 km, pemirsa. Jadi tidak heran jika mobil ini dihargai sangat mahal, yakni dibanderol dengan harga 9,5 sampai 10 miliar, pemirsa. Di posisi ke-3, ada Bentley Bentayga. Bentley Bentayga mempunyai mesin 3998 cc dengan torsi 770 dan tenaga mencapai 542. Sedangkan akselerasi ditempuh dari 0 ke 100 hanya membutuhkan 4,5 detik dan top speed maksimum mencapai 290 km. Dan mobil ini dihargai 9,2 sampai 9,5 miliar rupiah, pemirsa. Di posisi ke-2 ditempati oleh pabrikan asal Italia juga, pesaing Lamborghini, yakni Ferrari, pemirsa. Ferrari Purosangue dibekali mesin 6500 cc dengan torsi 716 dan tenaga 715. Dan mempunyai kecepatan dari 0 ke 100 hanya membutuhkan 3,3 detik, pemirsa. Dan Ferrari sendiri membanderol SUV berototnya ini dengan harga kurang lebih antara 9,5 sampai 10 miliar, pemirsa. Kita lanjut ke posisi terakhir, atau yang pertama. Di sini ada pabrikan asal Inggris, yakni Rolls-Royce Cullinan. Mobil ini mengantongi mesin 6700 cc dengan tenaga 563 dan torsi 850. Sedangkan harganya dibanderol kurang lebih di kisaran 6,5 sampai 8 miliar, pemirsa. Sekian dan terima kasih sudah mampir ke channel Sekilas Nifasa. Nifasa pamit. Dadah.